potong pop gate-nya. Pengen di luar ya? Lagi ngapain, Ri? Kamu nggak lihat ini, aku lagi duduk. Lihat sih, tapi masa duduk aja nggak ngapa-ngapain? Nggak ngapa-ngapain, Arya. Aku lagi bingung. Loh, bingung kenapa, Ri? Ini, Arya. Tadi kan siang. Sekarang kok tiba-tiba bisa jadi sore? Gitu aja kamu bingung, Ri. Emang kayak gitu. Habis sore, malam. Habis malam, pagi. Habis pagi, siang lagi. Wajar, Ri. Oh. Aku udah tahu, masa gitu aja aku enggak tahu. Malah ketawa. Mending kita gue saja yuk, biar sehat. Ayo, daripada diam. Oke. Hai, kalian mau kemana sih? Kita bawa sepeda, berarti kita mau ngapain, Ri? Main bola. Main sepeda lah. Pakai nanya lagi. Orang nanya doang. Daripada main sepeda, mending kita main pop it yuk. Berani enggak? Benar ya? Mau enggak? Ya enggak lah, Ri. Orang kita main sepeda. Udah, yuk. Pantesan enggak ada yang mau. Bilang aja kalian takut ngelawan ratu pop it. Ri, masa kita takut sih lawan Bian main publik? Iya, Arya, malu dong. Ya udah, kita lawan, Ri. Bedanya saja. Ayo. Siapa takut lawan kamu main publik? Kita berani kok. Ayo. Ayo. Ayo, kita mulai. Tunggu, Bian. Hadiahnya apa? Mana seru nggak isi hadiah? Oh iya ya, hadiahnya apa? Ha! Gimana kalau gini aja? Yang kalah, traktir yang menang. Belanja ke minimarket. Gimana? Ide bagus, Ri. Ayo, Pian, kita mulai. Oke, kita 2-1. Okay. Kalian berdua, aku sendiri. Siapa nih yang duluan maju? Oke, Ri, aku percaya sama kamu. Berarti aku yang duluan. Enggak, Ri, aku aja. Ya udah, enggak apa-apa. Go Arya, go Arya, go! Ayo, Bian, kita sweep. Sweep. Aku yang pertama. Aku mau pilih pop it unicorn. Oke. Okay. Aku pilih angka 12. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua puluh, dua satu, dua dua. Jauh. Ri, kejauhan. Suruh kamu lemparnya kurang pintar. Kenapa? Pilih pop it jumbo. Oke. Aku akan memilih angka 7. Gini cara lempar yang benar. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Yeay, benar. Waktu pop it. Kok bisa benar sih? Kan udah dibilang, Ri. Ratu pop it, ya jelas jago, Ri. Eh, jangan sedang dulu, Bian. Masih ada si jago pop it. Oke, aku kasih kamu duluan. Kamu pilih pop it yang mana? Aku pilih pop it kumbang. Ri, pilihlah angka yang tepat. Aku selalu mendukungmu. Semangat, Ri. Aku pilih angka 5. Ri, kok suaramu kayak gitu? Biar kayak drama, Bian. Sekarang aku pilih angka 5. Satu.
Ari, cuma angka satu. Ari kan timmu. Oh iya. Gimana sih, Ri? Yang benar dong milih angkanya. Aku udah benar milih angka, tapi aku salah ngelempar. Udah, jangan ribut. Sekarang giliranku ya. Aku pakai pocket bintang. Oke. Ri, tadi angka satumu kan kurang beruntung. Sekarang aku pilih angka satu. Moga, biar salah lempar. Lihat ini. Satu. Yeay, aku menang. Berarti kalian harus traktir aku, Ratu Pop It. Ayo, semangat dong. Kalian kan kalah, jadi kalian harus traktir aku. Ayo. A few moments later. Apa ya? Bian, jangan belajar yang banyak-banyak dong. Terserah aku dong. Arya, kalau gini ceritanya, bisa top core kita. Siapa suruh Ratu Pop It dilawan? Ini satu. Bian, jangan banyak-banyak dong. Enggak kok, cuma sedikit. Mana lagi ya? Ria, huh? Gimana nih? Bian banyak banget dia belanja. Kau gimana lagi, Rik? Kita udah kalah main pop it sama dia. A few moments later. Ari, Arya, makasih ya udah traktir aku. Ngapain kamu belanja sebanyak itu sih? Bukan ditraktir, Ri. Ya banyak lah belanja. Udah lah, tengok makan. Ari, ini banjaanku yang diambil. Apa? Segini banyaknya? Kamu makan sendiri? Iyalah, emang kenapa? Jelly. Kalian itu minum susu dong, biar sehat. Lihat nih. Arya, ngapain kita lihat orang makan? Ayo sini! Ayo, Ri! Bian, bikin kesel aja. Iya, Arya. Banyak-banyak. Gak dibagi pula. Ri! Apa? Itu popit isi Bian. Emang itu popit Bian, masa popitku? Bukan gitu. Gimana kalau kita kerjain isi Bian? Nah, potong popitnya. Aduh, ide bagus itu, Arya. Tunggu, Rek. Ini, Rek. Yang ini dulu, Arya. Oke, Rek. Ri. Bentar, Bian pasti nangis tuh. Makan sebanyak ini, perutku jadi kenyang. Oh iya, popitku kan masih di sana. Arya! Popitmu jadi dua. Kenapa popitku dijadiin dua?
outfitku digunting. Hahaha.